Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Kembali lagi bersama saya di Depura Pania. Gimana teman-teman, masih sehat? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kalian sehat semua. Ya, rezekinya lancar-lancar, usahanya lancar-lancar. Di kesempatan kali ini yang sangat berbahagia ya teman-teman. Iya, karena sekarang lagi mau bulan puasa ya. Jadi kita harus bahagia mau menghadapi bulan suci Ramadan ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan memberi lagi cara memijat mata lelah ya kawan-kawan, sesuai dengan judul. Nah, sekarang kan kebanyakan kita itu banyak nonton TV, main HP, apalagi yang suka korban sinetron tuh kan suka gini di TV. Pasti mata kita itu sangatlah lelah gitu ya, merasa capek gitu. Apalagi yang kurang tidur, yang suka begadang ya. Nah, sekarang saya mau memberikan sebuah cara untuk memijat mata yang lelah gitu ya. Kalau mata lelah itu seperti gimana ya? Merasa ngantuk tapi susah tidur gitu. Nah, cara ini sangatlah ampuh ya buat kita supaya mata kita segar kembali gitu. Oke, langsung saja teman-teman kita praktekkan ya. Buat kalian yang belum gabung, silahkan di tombol merahnya dipencet dulu. Dan jangan lupa di loncengnya dipencet ya. Dan jangan lupa juga biasakan di like, di komen, dan di share, supaya kalian tahu notifikasi video terbaru dari saya. Dan mudah-mudahan channel ini berkembang dan berkembang lagi ya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan ya, karena ini masih dalam proses gitu kan. Saya baru pemula ya, mudah-mudahan dengan dukungan kalian channel saya bisa berkembang, lebih berkembang lagi buat memberikan cara-cara yang bermanfaat ya buat kita semua. Amin. Oke, kita langsung saja ya ke tutorialnya. Kalian bisa pakai minyak ataupun tidak pakai minyak, itu gak apa-apa ya, karena ini sangat mudah dilakukan. Oke, yang pertama kalian harus pemanasan dulu ya teman-teman, biar otot-ototnya tidak tegang gitu. Nah, seperti ini ya, kalian geleng-geleng dulu kepala gitu ya. Gini, supaya lemes badannya, lehernya. Lalu putar lagi. Liur wae. Lalu ke depan. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Putar lagi. Lalu kalian ke samping. Samping gini ya. Biar lemes, enak mijitnya juga. Lalu badan gini-gini, biasalah pemanasan olahraga, tangannya ke belakang, iya, samping, samping lagi, goyang, goyang dumai guys. Nah, gitu. Oke, jika sudah merasa cukup lemes ya, lah kurang lebih lah setengah menit lah buat pemanasan. Oke, kalian angkat tangan kalian, angkat jari kalian. Nah, yang pertama kalian pijat ini di bagian mata ya, di sini ya, di atas mata. Nah, pijat-pijat seperti ini. Seperti ini terus ya. Jangan secara perlahan aja, rasakan, nikmati gitu ya. Jangan terburu-buru gitu ya. Seperti ini. Nah, di sini kan ada titik tiga ya, kalian tekan di sini ya, di pojok nih, di pojok mata nih. Tarik, lepaskan, lalu tekan lagi, tarik, lepaskan, lalu tekan lagi, lepaskan. Nah, jadi di kesini nah ya, pijatnya kesini, di sini ada tiga titik ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Lakukan beberapa menit saja ya, supaya sampai rileks saja ya.
seperti ini. Kemudian kalian di bawahnya pijat juga bagian ininya ya, kelopak mata di sini. Tekan sambil dipijat gitu ya. Nah, seperti ini. Terus enak, guys. Ulangi beberapa menit gitu ya. Aduh, berisik anjay. Suara motor kayak di sirkuit aja. Maklum ya, kalau di tempat saya ini ramai banget jalannya. Cuma 1 meter ke depan jalan. Nah, seperti ini. Lalu kalian ke bawah ya, ke bawah di sini, hidung-hidung guys. Biar mancung lah dikit-dikit. Nah, di sini. Ini supaya mata kita agak terlalu capek ya. Makanya jangan nonton TV, main HP itu harus di waktu ya, di harus diatur waktunya biar mata kita agak sakit gitu. Nah, seperti ini. Seperti ini ya, teman-teman. Lalu dahinya. Allah. Kayak di sirkuit anjay. Berisik banget. Nah, seperti ini ya. Terus kalian ulangi sampai benar-benar lentur ya. Itu terserah kalian mau berapa lama, yang penting jangan terlalu sebentar ya, sampai benar-benar ototnya lentur gitu. Kalian bisa lakukan pakai minyak ya, ataupun gak pakai minyak juga gak apa-apa ya. Seperti ini. Set. Lalu bagian ininya guys. Terus ya, ulangi lagi ke sini, kelopak matanya, sini, terus guys ke sini, putar-putar ya. Di sini kan ada cekokan ya, kayak ini kalau dipijit lumayan agak sakit ya, tapi udahnya enak guys. Nah, seperti ini terus ke sini lagi. Ke sini. Nanti mata kita dan muka kita akan benar-benar segar, guys. Kayak cerah lagi gitu. Yang tadinya burik ya, mata lelah, udah wajah burik ya. Kalau dipijit kayak gini kayaknya seger gitu kan. Muka pun kalau kita ngaca kayak Aliando. Gitu, lakukan terus ulang-ulang ya. Yang penting ininya ya, 1, 2. Nah, di sini ada 3 titik, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sini sama, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, mata kita akan press lagi. Ulangi. Jadi perawatan itu tidak perlu ke salon mahal-mahal ya. Asal kita rutin dan giat ya secara merawat badan kita. Kita nggak perlu ngeluarin modal yang mahal-mahal. Kita bisa memijatnya sendiri gitu. Tuh, gitu guys, enak. Biar mata kita agak lelah guys. Kalau kita kebanyakan main HP kan terus tancep di layar, mata kita akan perih gitu kan. Rasanya ngantuk. Tapi gak bisa tidur. Dan saya sarankan kalau nonton HP itu diatur ya, jangan terlalu sering, nanti bisa-bisa menimbulkan mata kita rabun ya.
dan jaga jarak juga, jangan terlalu deket gitu. Nah, seperti itu ya guys. Lakukan terus menerus ya beberapa menit. Nanti mata kita akan fresh lagi gitu, yang tadinya capek lelah akan segar bugar kembali gitu. Oke. Lalu kepalanya. Gitu, kalau perawatan itu mudah guys, asal kita tahu ilmunya. Kalau kita gak tahu ilmunya ya gak bisa gitu, jadi bingung gitu ya. Nah, padahal ini sangat mudah gitu kita lakukan, tapi kita males gitu kan, kebanyakan males. Ini cara perawatan mata gitu. Kalau kita biarkan nanti mata kita akan sakit dan lama-lama jadi rabun ya, rabun jaya. Melihat ada yang kadang ada rabun jauh dan ada bisa juga menimbulkan rabun dekat gitu. Nah, kurang lebih 5 menit lah atau berapa menit ya terserah. Yang penting sampai muka kita itu fresh lagi ya, yang segar kembali gitu ya. Nah, ini lumayan ya, udah beberapa menit kita lakukan, mata saya pun merasa fresh lagi ya, yang tadinya ngantuk kan. Saya capek baru pulang kerja ya, mata pun tadi terasa ngantuk dan pengen tidur gitu ya, enaknya tidur. Tapi ya sekarang kan belum tutup ya, saya sempetin ya. Tapi sekarang alhamdulillah mata saya fresh lagi tuh ya, kelihatan nggak? Kayak Aliando nggak? Enggak ya? Jauh lah anjir. Seperti itu guys, jadi mudah sekali ya guys. Oke. Mungkin itu ya cara-caranya. Oh iya, buat kalian yang pengen mampir ke tempat saya ya, di tempat terapi pijat saya, yaitu alamatnya di Jalan Munjul Jaya, Cilengkeng, perempatan Perum Pondok Jaya Indah ya. Tempatnya ada di daerah Jawa Barat, Purwakarta ya. Dan kalian juga bisa searching di Google Map Manja Pijat Sehat. Nah, di sana akan ditunjukkan pada arah tempat kami ya. Nah, disitulah tempat kami. Kalau kalian datang ke sini, ke tempat kami, harganya murah sekali, ekonomis ya. Kalau buat panggilan juga bisa sih, tapi untuk daerah Purwakarta. Kalau selain Purwakarta, saya gak bisa karena kejauhan ya. Ini buat yang daerah Purwakarta aja bisa langsung datang ke tempat, nanti saya akan pijat ya. Full body bisa ya, semuanya pun ada di tempat kami, menu-menunya ya banyak sekali pokoknya untuk terapi-terapi ya. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin sampai di sini saja ya tutorial dan cara-caranya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita dan badan kita selalu sehat. Amin. Yang sudah gabung terima kasih, yang belum silakan mohon dukungannya. Oke, pokoknya pencet tombol subscribe dan loncengnya, dan jangan lupa di like jika kalian suka. Jika tidak suka gak apa-apa, tinggal scroll aja ke atas itu, dan jangan lupa untuk di share juga ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.